dua-dua pandai, dua-dua nak menang kat dia. Ha, hang nak menang kat aku nak menang kat hang. Aku punya idea lagi bagus. Hang punya idea kurang sikit. Tak boleh, aku kena ikut cara aku, tak boleh. Dua-dua nak tunjuk kepala masing-masing. Ha, lagu tu lah. Walaupun masa tu jual donat pun sebiji imam rupang lah time tu. Nama penuh saya yang sebetulnya Noor Farahana binti Abdul Rahman, tapi panggilan saya Cha'ah lah. Cha'ah ni memang nama sinonim saya daripada kecil sampai ke besar. Sekarang saya berusia 27 tahun dan saya berasal daripada Penang lah. Dan sekarang jawatan saya owner lah, owner kepada Cha'ah Donat. Okay, seperti semua tahu, Cha'ah Donat tu, Cha'ah tu saya lah. Sebab Cha'ah ni nama dia funky. Dia comel lah, dia orang cakap comel lah untuk donat. Ha, sebetulnya dia letak Cha'ah Donat. Dia kata takkan nak letak nama. Tak sedap lah, nama dah common macam Mama Donat. Dah nama dah common macam dah ramai yang letak Mama kan. And then nama dia, dia kata tak sesuai nama dia Nas. Nas Donat, dia kata syok kan. Atau nama panggilan dia Dedek. Dedek Donat macam apa ya dia kata kan. So dia letak Cha'ah Donat ni sebab orang kenal donat ni daripada Cha'ah. Dekat sini saya ingin cakap kita macam biasalah. Ini donat susu daripada tahun 2020. Start permulaan kita jual donat susu. And then sekarang kita dah tambah dah pelbagai variasi. Flavor kita ada yang kat depan ni. Saya ada matcha crunchy dengan over maltin. Dan kita ada 9 lagi flavor yang berlainan. Dan sekarang ni di kafe kita dah tambah air. Ha, air sini macam-macam ada. Coffee, non-coffee, kita ada fruit, ice and mojito serta matcha. Selamat datang ke kafe Cha'ah Donat. So sini saya nak tunjuk macam mana cara kita nak order. Okay, depan ni kita dah ada siap dah menu donat dengan menu kopi. So sini tempat post system lah untuk korang order. So dekat sini adalah waiting area. So kat sini korang akan tunggulah donat hampa untuk pick up dekat sini. Right. So dekat sini kita sediakan bench chair yang besar lah, yang panjang lah untuk korang duduk. Okay, so duduk sini. And then akan ada panggilan nombor. So korang boleh pick up hampa punya donat dekat situ. Kalau nak tunggu sini pun boleh, nak makan pun boleh, sebab kita sediakan kerusi jugalah. Kalau korang nak dine-in yang lebih lama, ada dekat belakang sana juga ada tempat meja kerusi yang lebih selesa lah untuk korang dine-in. Sini more kepada waiting lah. So yang inilah ruangan untuk hampa dine-in yang lebih selesa lah berbanding kat depan. So ada meja yang luas, kerusi yang lebih selesa untuk hampa nak duduk, nak lepak, nak makan kat sini pun boleh. Sebelumnya saya berniaga donat ni, dalam terjerumus dalam bidang F&B ni, saya bekerja sebagai officer sektor perkilangan lah. Saya graduate UiTM Sungai Petani Merbok. So saya tak pernah langsung buat kuih daripada kecil sampai besar. Saya memang tak pandai sangat buat kuih, tapi masak tu saya okey, saya pandai, tapi dalam bidang pastry ke bakery memang saya kosong. Tapi selepas saya dah mula belajar buat donat, saya dah makin menambah skill saya lah. Family saya memang kosong. Mak ayah saya dulu kerja dengan ni lah, syarikat lah. Husband saya ni ya memang family business. Semua business. Ayah dia business, mak dia business, adik-beradik dia pun kebanyakan semua business. So yang banyak guide saya ni husband saya lah. So mastermind more ni kepada husband saya. Saya R&D donat, dia mengatur strategi business lah. So sekarang ni Cha'ah nak buat proses pembancuhan sebelum terjadinya dough kat dalam bekas tu. So step yang pertama, kita akan masukkan air dululah. Kemudian kita akan masukkan tepung yang siap adunan yang kita R&D sama ni, yang dapat tekstur donat yang lembut yang korang makan sama ni tau. R&D ni memang makan masa yang lama, bertahun. Sebab kita punya target, kita punya dough, kita punya special dough, kita nak dalam dia yang berongga. Kita masuk tepung tepung yang dicampur. Okey. So kita bagi dia sebatis sikit dengan air, baru kita masukkan margarin dengan susu putih. Kita tunggulah 8 minit. 8 minit ni dia dah sebatilah semua. Selama hampir 3 tahun, kita orang memang pakai tangan. Setiap hari bancuh pakai tangan 100 kilo tau. Bancuh pakai tangan, kiranya macam mesin korang tengok 4 kilo ni. 4 kilo ni lah kita orang bancuh. Sebelum ni bancuh, satu bekas tu nak bancuh maybe dalam 15 ke 20 minit untuk dapatkan hasil satu bekas. Yang ni 8 minit settle, siap. Turunkan mesin dulu. Bismillah. Kita tuang. So inilah kejadian dia selama 8 minit kita punya proses pembancuhan.
Memang tekstur dia korang akan nampak lain sikit lah berbanding donat yang biasa, sebab tekstur dia yang lembek macam ni. Kalau yang biasa dia tak lembek macam ni. Yang tu yang orang kata apa, dough roti. Jadi dough yang cak anak ini adalah dough special kita. Dia punya, yang saya cakap, dia punya asas tu tetap sama. Kita dah standby bekas, dua bekas. So kiranya satu bekas dah habis, terus bancuh. Satu bekas dah habis, terus bancuh. Sabtu, Ahad dan hari public, kita sediakan yang ni 3 box. So setiap kali kita bancuh 3 sekali. Okay, so semua settle ni, kita tutup dulu. Kita biarkan 40 minit. Kemudian baru kita menguli. Pada tahun 2020, waktu PKP, selepas saya berkahwin lah, kita baru lepas berhenti kerja. Waktu tu kan PKP, kita kerja kilang, kita dalam sektor kilang. So sektor perkilangan ni banyaklah yang kes ni lah kan, tamat kontrak apa semua. Masa tu memang tengah cari nak buat bisnes, tapi tak tahu nak buat bisnes apa. Masa tu dah pikir dah buat makanan lah, sebab bawa mama. Mama ni memang dia tukar masak lah, dia memang boleh buat makanan macam-macam. So donat susu ni dia dah berniaga juga. Cuma dia berniaga santai-santai je lah, bukan berniaga yang betul fokus donat susu. And then dapat dekat kita resepi tu, kita olah lah. Olah permulaan memang kita ikut cara dia. And then kita dah tahu dah macam mana donat ni, macam mana sifat dia itu ni. Kita olah, kita R&D, kita perbaiki, yang kata penambahbaikan lagi dia punya texture donat dengan sistem dia. Donat susu ni boleh buat cari income. Sebab kita masa tu memang tak ada income. Kita baru lepas berhenti kerja kan, tak ada income. Kita nak buat apa? Tapi kita ada duit simpanan, sebab kita orang nak buat majlis tapi tak jadi buat majlis. Duit majlis tu lah kita buat modal untuk permulaan bisnes. So permulaan tu kita buat daripada COD, delivery. Kita buat dekat rumah, uli-uli-uli kat rumah, kita pergi hantar. Start daripada saya meniaga COD, saya dah dapat feedback. Boleh dikatakan feedback tu 100%, 99% suka macam tu. And then saya meniaga kat tepi gerai, tepi jalan. Bukannya saya meniaga tepi jalan tu menggunakan marketing, social media ke apa, tak ada. Mulut ke mulut, kawan dia beritahu, weh sedap donat dia weh, hang kena cuba. And then kita dapat feedback ni depan-depan, mulut-mulut cakap. Sebelum ni saya hanya kembangkan bisnes dekat Penang je. And then saya fikir macam mana boleh buka ni dekat Shah Alam ni. Saya cakap, saya dengan husband dah impian daripada dulu lagi lah, cakap kita kena kembangkan bisnes kita ni masuk central, masuk lembah Kelangan sini kan. So kita masa tu try masa event tau, saya masa event stadium melewati Shah Alam ni. Time tu makin ramai crowd, orang cakap, oh saya duduk selalu beli dekat Penang, akhirnya kat sini pun ada, nanti buka lah kat sini. So yang boleh terbuka yang kat section 7 Shah Alam ni daripada permintaan customer lah. Permintaan customer, lepas tu kita tengok crowd memang ramai, tu yang saya boleh bertapak. Orang kata apa, pinjam tapak lah dekat yang depan restoran Ibonda tu. Dia orang bagi duduk lah sementara. 11 bulan saya duduk situ. And then dalam masa 11 bulan tu, saya memang cari kedai. Saya cakap, kita kena cari kedai. Kita kena ubah dah. Kita dah tak boleh dah nak duduk gerai-gerai ni. Sebab, yelah gerai ni susah sikit lah untuk kita nak grow sikit kan. Lepas tu nak keselesaan. Kita nak bisnes ni nampak tegak lah. Kita dapat kedai ni, kita nak kekalkan konsep live production. Sebab tu yang dekat kedai ni, saya kekalkan konsep live production. So orang nampak, sebab ni satu tarikan lah. Satu tarikan. So yang kita buka ni bagi semua orang tengok apa yang kita buat, sama dekat gerai, cuma lebih selesa. Lebih ni lah, orang kata apa, lebih cantik lah. So selepas 40 minit, dough akan jadi macam ni. Dia nampak lincin. Bila kita tarik, dia jadi ciwi-ciwi macam ni. Kita kena letak tepung dulu di bawah dia. So kita punya untuk nak letak tepung ni pun kita ada SOP dia. Kita tak boleh letak tepung yang sedepak macam ni. Dia akan ada ketebalan dekat luar dia. Okay. Alright. So ni proses pertama lah. Step pertama. Dough letak atas dough, atas tepung yang kita tebak tadi. Tebak kah? Tabur. Tabur tadi. Okay. Alright. Okay. Cukup. So kita letak pula tepung atas dough pula. Fungsi dia nak bagi tak melekat lah. Sebab kita nak uli melekat kat tangan. So sekarang ni first kita buat step menguli lah. Alright. So jadi bulat macam ni. So next kita akan letak tepung lah atas dia. Yang ni lah kita nak proses melenyek pula. So kita dab-dabkan dia lah. So sekarang ni kita nak proses melenyek lah nak. Okay. Melenyek ni pun kita tak boleh bagi tekanan yang sangat kuat. Sebab saya kira akan nipis dough kita. Kalau kayu kuat, tergelam ni kita punya dough ni. So kita kena pressure dia, kena lembut je. Sebab dough kita jiggle-jiggle macam ni. Alright. So kita nak sekatakan dia. Okay, so habis kita lenyek, kita sekatakan dia. Kita tak nak ada sini nipis, sini tebal, kita tambah. Kita nak sekatakan semua. Angin-angin yang duk ada ni, kita tepuk bagi pecah.
So ini talam ni memang kita sampai sekarang kita tak dapat custom lagi talam yang macam ni dia punya texture. Ha, sebab kita sebelum ni kita dapat talam yang macam kuning selalu kita talam donat tu kan. Dia tak sesuai, berat sebab kita nak terus pergi goreng. Ha, kita tak ada proses yang menunggu lama lah lepas tekuk nak kena tunggu set, tak ada, kita terus pergi goreng. So inilah talam yang paling efficiency, ni tudung ni yang ringan, yang mudah, yang tak melekat proses menekuk. Alright. Ha, nampak? Jiggle-jiggle. Tangan kita pun dah macam mesin dah lah. Sebab sini kita tak, ada yang tanya apa siapa tak pakai mesin tekuk yang sekali zas-zas semua tu kan? Tak boleh sebab kita punya doh jenis lembek, jenis lembut. So kalau pakai yang doh macam yang macam tu, yang apa penekuk yang sekaligus tu, pecah doh kita, hancur. Hancur pekecai. Permulaan saya buat donat ni, saya, husband dengan mak mentua saya, tiga orang saja. So kami yang husband saya yang menekuk, yang menggoreng, saya bahagian depan semua. Kalau saya ada masa, saya akan cover belakang untuk tekuk. Sebab bila kita dah uli, nak tekuk tu kadang tak sempat. So saya akan ke depan ke belakang lah masa tu permulaan yang tak ada staff lagi. Kalau orang order, kita punya konsep, kita nak bagi donat panas-panas. Sebab tu kita tak buat banyak-banyak. Sebab kita punya konsep memang nak bagi donat panas-panas. Next, habis kita tekuk tu, kita akan terus pergi goreng lah. Kita tak tunggu dah sebab dough kita ni memang tak perlu ditunggu. Itu special dia. So, bila kita goreng, kita akan tengok colour brown, kita kalih. Colour brown, kita kalih. Settle, habis angkat, kita akan tapis. Sebab kita proses tapis ni setiap dua kali kita goreng, kita tapis-tapis. Sebab kita tak mau ada serdak-serdak banyak. Sebab kita jaga kualiti minyak kita. Setiap hari memang kita tukar minyak. Memang kita pakai minyak botol, minyak yang fresh. Sebab kita nak jaga kualiti donat. Kita tak mau rasa, orang kata apa, tai minyak lah orang panggil. Tai minyak yang hitam tu. Sebab tu donat kita tak ada rasa tai minyak tu. Sebab kita memang pakai fresh minyak hari-hari. So masa tu, masa permulaan kami nak meniaga tu, orang tak kenal donat susu. Lepas tu orang tengok lah, apa dia ni yang pun meniaga apa ni kan? Sekarang saya meniaga donat susu. Susu tu apa? Susu cayak letak atas. Kau apa kata susu ni gold, donat gold dengan susu tepung. Lepas tu orang macam tak mau try susu. Tak semua orang suka susu kan? Lepas tu saya start pada tu, saya terfikir saya nak buat tester. So saya siapkan donat, saya buat tester bagi orang rasa. Bagi orang rasa. Bila orang makan, orang gigit, mantap. Start pada tu, bila orang makan sedap, dia orang akan beritahu kawan-kawan tau. And then start daripada lepas minggu tu, dah naik. Berniaga pukul 12, pukul 2-3 akan tutup dah. Tak larat, 3 orang niaga. Dah ambil staff. Ambil staff jadi 4 orang. 4 orang okey sikit. Tapi permintaan makin ramai. Walaupun masa tu jual donat pun sebiji RM5 lah time tu. So dia pun kata, hampa ni betul kan nak jual benda murah ni kan, makanan murah ni boleh dapat untung kan? Orang tak tahu kan, orang tak tahu. Cakap tak apa, kita usaha. Selama kami dah kiranya ni masuk tahun keempat lah, 4 tahun dah. 4 tahun dah bagi saya, kita dah kena dah buat something. Takkan kita samanya nak meniaga kat gerai. Saya dengan husband ni angan-angan cita-cita ni banyak, tinggi. Saya dengan husband bincang, cakap tak boleh, cukup. Cukup dah kita meniaga dekat gerai ni, kita kena buat sesuatu. Dan kita kata kita nak buat konsep sama juga dekat gerai, live production untuk daya tarikan lah. Tapi kita tambah add on kopi, kita buatkan suasana yang tenang, yang macam ni, yang hipster macam ni, tapi simple. First step kita kena ada, kita ada cafe, kita kena ada central kitchen. Itu yang penting, central kitchen. Sebelum ni central kitchen kita orang tak ada. Saya buat prepare semua kat rumah. So, siapa je perniagaan yang tak start pada rumah? Semua start pada rumah. Bila ada central kitchen, baru saya boleh fikir nak besarkan empire lagi, nak besarkan kafe lagi. Sebab yang ni 100% memang pakai duit sendiri, tak ada pinjam loan, tak ada pinjam bank ke apa, tak ada. Memang hasil kita kumpul duit. Biarlah lifestyle kita nampak biasa, tapi kita punya business power. Ya, tipulah kalau kata business tak ada cabaran langsung. Tapi, nak cakap apa, kita dah mula daripada awal, takkan kita nak mengalah. Kita dah mula daripada awal, macam mana susahnya kita, macam mana kita nak bangunkan. Macam mana yang kita 2-3 jam je tidur sehari. Macam mana yang kita permulaan semua ni. Kita yang basuh tray. Kita yang pergi berniaga. Saya ingat lagi pergi COD. Saya bawa kereta duduk tengah-tengah bendang. Ikut waste atau pergi hantar COD tengah-tengah bendang. Sangkut tengah bendang. Menangis ni tak tahu nak buat apa. Kata, tapi jalan jugalah. Kata, itulah lumrah kehidupan. Kata, bila cabaran tu ekonomi down sikit, suara kurang. Setelah kita ramai. Masa tu kan? Masa tu saya dah agak rasa macam rising kat. Alamak, macam mana ni? Kita dah terlebih manpower. Kita dah terlebih manpower tapi sale dah kurang sikit kan? Start tu yang saya fikir dengan husband, saya masuk event. Tak masuk event, saya sendiri lah. Saya dengan husband pergi masuk event. Kerja 12 jam ni nak, daripada Penang ke Kelantan. Ke Terengganu. Daripada Penang ke Melaka. Daripada Penang ke Kuantan. Ni kita orang sendiri 12 jam kerja.
Nastop sebab saya nak tampung kedua-dua pembelanjaan kan. Itulah cabaran dia, penat fizikal, mental. Sebab saya fizikal penat juga sebab saya masih production. Mental pun sama penat juga sebab saya yang nak kena handle kan. Tapi itu, kata itulah cabaran perniagaan. Siapa je tak pernah rasa penat fizikal, mental kan. Husband wife yang tak bisnes pun boleh bergaduh. Ini husband wife yang buat bisnes kali ni. Memang banyak bergaduh. Sebab dua-dua ni, dia macam ni tau. Dua-dua pandai, dua-dua nak menang kat dia. Hang nak menang kat aku nak menang kat hang. Aku punya idea lagi bagus, hang punya idea kurang sikit. Tak boleh, aku kena ikut cara aku, tak boleh. So, keputusan macam tu buatkan kita jadi susahlah nak business partner diorang lelaki bini ni. So, kami dua-dua ni kena turunkan ego. Hang kena dengar cadangan aku, aku kena dengar cadangan hang. Tu kita buat kesimpulan yang mana lebih baik. Sebab dua-dua nak tunjuk kepala masing-masing. Lagu tu lah. Tu saya dengan husband memang orang cakap apa, nak bisnes nak maintain, mental kena jaga, fizikal kena jaga. Kita orang dua memang jaga ni lah, jaga masing-masing punya mental. Itu je cakap. Hang semangat aku semangat hang. Itulah. Inilah kawasan kita punya tempat nak pancur. Semua kita sediakan kat sini lah. So lepas habis settle semua, kita kemas, then habis settle. So sini pun ada juga bahagian untuk kita buat flavor jugalah. So inilah meja kita untuk uli, kita menekuk, semua dekat sini. And then kita akan dekatlah dengan goreng. So kita dekat dengan bancuh, kita dekat dengan goreng. So mudah memang kita buat plan macam ni. Okay. So yang ni kawasan menggoreng. Okay. And then ni kawasan kita nak gaul susu. Gaul susu kat sini. Ini pun kita custom juga meja ni. Kita tebuk bagi muat untuk kita gaul susu kat dalam. So ini pun sama kita tebuk juga. Kita custom untuk kita letak flavor-flavor semua kat sini. So habis kita goreng 1-2 minit. Inilah tekstur yang kita mahu. Donat yang dah lepas goreng. Dia dah tak lembek dah. Dalam dia nak saya tunjuk. Dalam dia, inilah kita kata dalam berongga. Nampak? Kita nak tekstur macam ni lah. Gorongga tapi bukan angin. Okey. So, yang ni lah kita punya signature selama 4 tahun yang paling famous, yang paling orang suka daripada tahun 2020 sampai sekarang. Donat susu. Inilah donat susu. Apa yang susu dia? Donat ni salut dengan susu. Jadilah donat susu. Tapi ni bukan semata-mata donat, bukan semata-mata susu saja. Dia ada campuran dengan gula juga. Kalau susu saja, tawang lah. So memang kena campur dengan gula. Tapi ada sukatan dia lah. Jangan gula lebih daripada susu. Susu ni panggil susu premium. Memang mahal. Harga dia memang mahal, susu premium ni. Tapi budak sampai ketua akan suka. Yang ni memang mak mentua saya yang orang kata apa, yang buat donat susu ni. Tak tahulah sebab maybe dekat kawasan dia orang Sarawak. Dekat sana Sarawak, mereka dah terbiasa dah dengan donat susu. Kita dekat sini dah biasa dengan donat gula. Kita tak biasa dengan donat susu. Itu yang saya bawa mai. Sebab saya dulu, ni saya ceritalah kan. Dulu saya ni jenis tak minat makan donat. Tak minat makan susu. Lepas mak mentua saya buat, saya makan tu sedap-sedap dah 10 biji habis dah. Punya teruja ni sedap. Kita bila makanan sedap, kita teruja nak beritahu ke orang kan. Kita pun pergi bagilah dekat sepupu, sepapat, belakang rumah apa semua. Excited ni nak share makanan sedap. Kita sini kita tak jual biji-biji, sebiji-biji. Kita jual set terus. 4 pieces RM6 untuk dekat Shah Alam. Kalau dekat Penang, 5 pieces RM5. Okay, Penang memang kita start permulaan jual dekat Penang. Masa tu kita start COD tau. Kita start COD, 40 sen sebiji. Tapi masa tu kita memang tak pandai kira costing. Kita hentam je jual. Kita kan tak pernah meniaga. Kita tak ada untung. Kita balik modal lah. Tapi tu pun dah seronok dah. Dah bersyukur sangat. Saya ingat lagi hari pertama saya COD, permulaan saya RM37 saja. Tapi masa tu pun dah sangat-sangat seronok dah. Donat kita ni sesuai je untuk semua flavor. Macam-macam pun boleh. Gula pun kita ada. And then sekarang pun kita dah ada flavor macam-macam. Kita ada strawberry. Kita ada hazelnut. Kita ada biskof. Kita ada apa, coklat. Over maltin. Macam crunchy. Yang ni yang penambahan baru, overmati macam crunchy, boino. Kita ada gula melaka. Yang ni yang penambahan baru, yang ni yang penambahan sebelum ni, yang sedia ada 3 ni je. Masuk kafe kita tambahlah variasi lagi. So sekarang ni cara nak buat flavor hazelnut dengan butterscotch. Ini antara flavor biasa yang paling best seller lah. Okay, so sekarang semua memang ada cheese. Kita punya base boleh bahagi 2 flavor. Alright. So sekarang kita goreng cheese dah menang. Goreng cheese dah menang eh.
dia lain daripada lain butterscotch saya, sebab saya buat sos sendiri, sos butterscotch sendiri. Yang ni dia punya butterscotch ni saya beli je lah. Yang ni pun antara butterscotch yang sedap lah saya dapat. Sebab kita nak pilih flavor-flavor ni pun saya tengok dia punya jenama juga. Yang mana yang sedap. Saya akan test semua untuk donat sesuai ke tak sesuai. Okay, so ni saya gores juga. Gores tu, shredded. In English, shredded. Alright, so siaplah. Flavor hazelnut dengan butterscotch. Sebekas ni RM14 saja. Ada cheese, ada flavor yang penuh premium. Okay. So sekarang saya nak buat matcha crunchy dengan aubergine martin lah. Semua ada cheese. Tapi kalau ada yang tak suka cheese, boleh je no cheese. Ni matcha crunchy eh. Dia buat sendiri juga. Ni R&D pun sendiri juga. Okay, dia memang pekat macam ni. Memang sur. Sur, nasi kandak jadi kat sini lah. Sur! Okay, aubergine martin ni semua sedia tahu. Aubergine martin ni coklat, dia ada crunchy-crunchy kat dalam. Yang ni memang sedap. Yang ni dia tak berapa manis sangat, aubergine martin. Tapi sedap. Right. Okay, SOP dia memang kita letak satu senduk ni lah. Okay, sebekas premium ni RM17. Harapan saya, first kali memang saya nak luaskan lagi lah empire saya. Rezeki saya, alhamdulillah rezeki saya kat sini. Maybe rezeki saya tak ada dekat tempat lain. Contoh saya tak ada anak lagi lah. Orang kata rezeki anak tak ada lagi. Dia bagi rezeki kat sini. Tu yang saya sangat positif. Saya kata tak apa, tak ada yang tu. Dia bagi rezeki kat sini. So alhamdulillah, apa yang saya impikan untuk dapat kafe, alhamdulillah dah dapat sekarang. Lepas, orang cakap hempas pulas lah selama 4 tahun ni. Tak sia-sia lah pengumpulan saya dengan husband. Tak fikir langsung apa yang pasal hubungan kita orang pun kami tak fikir. Kami fikir macam bisnes je. Untuk kembangkan bisnes kami untuk kata sama level, sama taraf dengan company-company yang besar lah. Saya punya orang cakap apa, idola kita orang, Auntie Anne lah. Sebab dia orang buat live production depan-depan orang juga kan. So sama je lah macam kami. So apa-apa kita orang memang banyak refer kepada Auntie Anne lah. Kita tengok semua tu. Dan saya punya target pun saya nak masuk mall. Dan cakap bila masuk mall ni akan lagi famous lah. Masuk mall, lepas tu nak banyakkan lagi kafe. Kalau kalau tepi jalan, gerai tepi jalan dah tak buka maybe lepas ni, kami akan mahu kepada kios lah. Kalau nak kecil, kami akan mahu kepada kios. Prinsip yang saya selalu pegang sebelum, buat baik lah dengan orang. Buat baik dengan orang, bila orang minta tolong, kita tolong. Itu je sampai sekarang saya punya konsep daripada dulu sampai sekarang. Sebab nanti balasan yang kita dapat tu daripada lain. Rezeki daripada bisnes, rezeki kita dapat sekeliling yang baik. Itu yang konsep yang kami dulu selalu buat, buat baik kepada orang. Para penonton Destinasi TV, jemputlah datang ke Cafe Ca'a di Seksyen 7 Shah Alam dan outlet kami di Pusat Komersial Pematang Pau Penang untuk rasalah kita punya original donat susu, signature kita dan pelbagai flavor donat yang lain dan juga air. So kalau korang nak datang Cafe Ca'a Donat Shah Alam ni, kita beroperasi daripada pukul 10 pagi sampai 8 malam. Kita buka setiap hari. Untuk yang Penang, beroperasi 10.30 sampai 6.30 petang, cuti Jumaat saja. Cuba datang.